Saya dapat paket lagi. Paketnya, oh ini dia. Seperti biasa, protokolnya disemprot desinfektan dulu. Dibalik. Jangan dipegang dulu ya, sampai 10 menit, karena virus itu nggak langsung mati kena disinfektan, dia butuh waktu matinya sekitar 10 menit sampai 60 menit. Kita diamkan dulu. Sudah bisa dibuka, kita buka. Buka ke. Ini tusuk pura-puru dia tua. Penibakan makanan. Makanya siapa yang ditibakan? Makananku. Makanannya apa? Sarden. Enggak jadi makan sarden. Ya. Ditibakan. Makanannya ditibakan. Ini isinya kondensor. Kondensor itu dia mirip radiator ya, mirip tempat radiator mobil. Tapi ini buat AC, pendingin AC mobil. Jadi kalau kondensornya rusak, AC nggak mau dingin. Ini kondensor AC buat Ford Ranger double cabin yang generasi kedua ya, tahun 97 sampai 2010 atau 2011. Punya saya kondensornya cuil-cuil, tempal-tempal, jadi AC-nya kurang dingin. Kalau malam dingin, tapi kalau siang, kalau sendirian dingin, tapi kalau banyak orang dinginnya kurang. Kita buka. Lihat. Oh, ini harganya 600 ribuan. Murah tapi berkualitas ini kayaknya. Kalau beli di tukang AC sekalian pasangnya. Ini saya kemarin mau ganti ini 2 juta. 2 juta sama pasangnya. Ini beli di online 600 ribu. Ya 650 sama ongkirnya. Kualitas sama dengan yang di bengkel AC. Susu E. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe.